acaranya seru banget tadi, seminar ya, bahkan sampai ada di depan koma gak pernah nambah. Setnya nambah, belakang ini gak pantai.
saham, saya bingung sendiri. Ini kok orang ini bisa memutuskan dia beli dan jual dari mana? Terus ada analis-analis itu kok kayak dewa gitu ya. Dia bisa tahu baik, oh target sekian, oh ini dewa aja jangan-jangan gitu kan. Saya jadi karena belajar dari 0 tahun apa ya, pertama kali mungkin agak spekulasi. Kalau ditanya kiatnya sebenarnya, kadang-kadang kita memang harus, mungkin memang harus agak berani untuk bisa ngambil suatu risiko lah, risiko untuk memulai mengambil suatu hal yang baru. Tips yang pertama yang saya berikan ya sebenarnya yang belum nyoba. Orang Indonesia secara persentase yang belum mengenal sama sekali, soal ini masih di bawah 1%, masih 0, yang investasi di pasar modal. Nah itu juga menunjukkan bahwa gimana kita harus meningkatkan. Tapi konsep dari nabung sahamku yaitu apa? Mengenal dulu, mengenal tentang pasar modal. Jadi tak kenal maka tak sayang. Saya datang sini tuh kayak benar-benar dapat hujan yang selama ini saya tuh keringat gitu. Kan jujur aja selama ini saya invest itu cuma di tabungan tanah gitu ya. Baru 2 tahun ini saya bisa untuk invest di reksadana. Karena saya tipenya masih yang konsep apa konvensional gitu ya, masih di RDBT sama RDPS dan campuran. Hari ini tuh saya pengen buka saham gitu ya, pengen mulai saham. Sama sih kira-kira yang bagus, soalnya ini akan saya praktekkan ke anak saya pak. Ada beberapa sektor yang kondusif untuk kita miliki, yaitu yang bisnisnya susah mati. Contohnya, consumer, kalau ibu sebut produk emitennya, saya sebut sektornya, consumer. Biasanya sekolah, ya kan pendidikan, itu kan tidak bisa. Dan terakhir adalah hiburan malam, ya, tapi ini sampai hari ini sih tidak ada hiburan malam yang TBK apa ya. Atau sesuatu yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yang produknya ada, dan dia perusahaannya TBK. Itu adalah salah satu ciri perusahaan yang bertahan lama, seperti itu. Akhirnya harus lihat laporan keuangan. Laporan keuangan itu cuma 3 yang penting untuk kita lihat. Pendapatannya bagus, labanya bertumbuh, hutangnya jangan seleher gitu. Karena seleher kan dikit lagi habis. Saya Nandita, saya anggota galeri investasi dari Trisakti School of Management. Dan ada beberapa teman-teman saya yang sudah mengerti pasar modal itu apa, dan mereka sudah tertarik karena senang main stock lab. Namun mereka ketika saya ajak mereka, yuk nabung saham yuk, benar, invest benar yuk, mereka takut karena mereka bilang itu uang benar, nanti uang aku hilang gimana nih. Nah bagaimana kan caranya pak agar saya bisa membuat teman saya ikut invest beneran? Terima kasih. Dengan main game atau mungkin dengan yang tadi saya bilang nyemplung aja, mungkin 100.000 dianggap sebagai uang investasi, yang penting coba dulu. Saya juga punya rasa takut ya, ketika pasar turun saya mengkonversinya gini, saya lagi mau beli handphone pada saat yang sama dan pasar turun, saya juga takut rugi dong, pasar turun tambah turun, betul gak? Saya lagi mau beli handphone 3 juta nih handphone, berarti kan saya sudah siap hilang dong dengan beli 3 juta nih kan? Ya dong? Oke, karena belum pernah ada cerita orang beli handphone habis itu dipakai 2 tahun naik lagi. Mungkin naik sekarang kalau ditandatanganin saya kali pak ya. Sombong kayak terkenal lah dulu. Nah sekarang kalau 3 juta sudah pasti hilang, mindsetnya kan sudah buang uang dong ya. Ya udah pindahkan saja suruh beli saham. Rokok, katakan sebulan berapa habis rokok? 1.500.000, sudah. Lu puasa ya, 1.500.000 jangan rokok. Ya kan? Pasti hilang juga dengan rokok, bener kan? Karena bakar duit, bener kan? Oke, ambil uang, masukin ke rekening. Lu belinya rokok, lu beli aja perusahaan rokok sekarang. Bener gak? Kan ada perusahaan rokok kan? Kamu bener gak? Konversi dari konsumsi yang memang dia sebenarnya sudah pasti hilang. Mindsetnya kan udah hilang, sama-sama hilang. Bedanya lu gak rasain aja kalau di sini kita tes-tesan nih. So, saya kira itu boleh dicoba deh dalam men-challenge orang lain yang memang dia mentalnya takutan. Perwakilan dari kasih di Roksel Sahib ya. Bagaimana upaya kita saya sini untuk mensosialisasikan kepada dia, jangan kalah sama Gojek, Gojek dan Gojek dan Lampung, toh kita bareng saham untuk Lampung begitu. Dan kita bukan yang tidak mau, tapi kita tidak tahu ya. Kita juga akan ada roadshow gitu. Kalau memang ada komunitasnya di sana, boleh ke kita juga. Menarik menurut saya juga. Ini acara seru banget tadi sampai ada game dia nabung sahamnya. Ini barang paling unik. Ini
seru banget. Ini benar-benar motivasi kita untuk beli saham. Akan menjadi titik awal bagi kebangkitan pasar modal Indonesia itu sendiri. Dengan adanya games, muda ini jadi bisa melihat bahwa pasar modal tersebut tidaklah sulit. Game ini juga game yang sangat simpel sih. Game ini jadi kayak simulasi tentang permainan saham yang asli. Saya sendiri belajar banyak dari game itu. Banyak pengetahuan dan pengalaman yang saya ambil dari acara ini. Dan gue mengenal apa itu saham, apa itu jenis-jenis saham. Gimana sih cara nabung saham? Gimana kita bisa take profit? Gimana kita bisa mengantisipasi biar kita nggak rugi? Di pertanyaan-pertanyaan yang dikasih dari kita bisa lihat pergerakan saham gitu. Gue percaya Dex akan terus mengedukasi muda dari Sabang sampai Merauke agar mereka mengenal apa itu saham. Apalagi investor muda, karena penggerak pasar modal Indonesia itu sendiri adalah dari para bibit-bibit muda itu sendiri. Mengajak masyarakat untuk nabung saham. Nabung saham. Ayo nabung saham. Yuk nabung saham. Yuk nabung saham. Nabung saham. Yuk nabung saham.